banyak gila kan parcel dekat video akak tu kan. Okey, itu lambakan parcel yang terjadi dekat mostly area Selangor untuk JNT. Okey. So, siapa yang ada order barang menggunakan JNT, aku harap korang bersabar sebab dorang ada lambakan yang terlalu banyak. Dan aku dengar khabar yang dorang potong komisen untuk rider daripada RM1 jadi 30 sen. Itu yang aku dengar lah. So, banyak rider-rider yang mogok kerja, tak nak kerja, OT pun katanya tak bayar. Aku harap JNT Malaysia selesaikan isu ni dengan cepat sebab kita para seller dan buyer sama-sama terjejas lah kat sini. So, untuk customer-customer aku juga yang ada order Carakis melalui website, okay, semua dah post. Tapi sebab kita expect JNT laju kan, tapi jadi benda macam ni. Aku post pula daripada Ceras, Selangor. So, aku harap korang bersabar. Thank you guys sebab dah percaya daripada aku. Yang lain, berdoa yang baik-baik, okay?